Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk video kali ni saya ada cara macam mana nak tukar laluan dekat Google Maps. Mungkin ramai dah tahu tapi ada juga yang masih belum tahu. Caranya sangat mudah. Tapi sebelum tu kalau tuan-tuan nak tukar anak panah ni kepada simbol yang lain, tuan-tuan klik saja pada anak panah tu. Okay, pilihlah anak kereta ke, anak gambar kuning ke dan sebagainya. Macam saya pilih kereta ni. Kemudian tuan-tuan nampak depannya ada dua laluan. Saya boleh pilih jalan yang satu lagi tu dengan cara hanya klik saja pada jalan tersebut. Contoh macam ni. Dia akan tukar, klik balik pada jalan tadi, dia akan tukar, klik balik sekali lagi pada jalan yang satu lagi, dia akan tukar. Sangat mudah, klik saja. Ini adalah kemudahan yang terdapat pada Google Maps. Selamat mencuba, jangan lupa tekan button subscribe, like dan share. Semoga perkongsian ini memberi manfaat juga kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.